Hai guys, assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak ayah saya dibagi amanah kat saya suruh pump absorber ni. So ni first time saya kena pump absorber. Saya kan tayar je. Rupanya kena pump ni sekali absorber ni. So ini first time saya tak pernah pump untuk absorber. Sebab saya biasa pakai basikal biasa je, basikal ni. So ini basikal ayah saya punya. So saya akan pergi pump lah. Ayah saya pesan pump dekat stesen minyak. So saya nak tengok. Kalau saya salah pump, saya minta maaf lah, saya tak tahulah. So harap-harap tak rosak lah basikal ni. Okay, so dekat basikal ni dia ada apa ni, dia bagi guideline kat sini berapa yang kena pump. So macam saya, berat saya bawah 65 kg. So saya akan pump dalam 80 hingga 115 PSI. So saya akan pump lah yang ni, ikut guideline dia yang ni. Okay, tengoklah macam mana. Ni KPA. So dia basikal ni nak PSI. So PSI lah. Saya dah buat sampai 100 tapi tak boleh juga. So kena pergi kedai juga. Tak jadi lah pump dekat stesen minyak ni. So saya kena pergi kedai. Kedai tutup hari Senin. Kena pergi esok lah. Okay, saya sambung balik nanti. Okey, tadi saya pump dekat stesen minyak, dia tak jadi. Dia punya absorber dia tak naik. Tengok ni ya. Dia tak naik. So saya kena pergi juga kedai. Okey. Cara nak pump absorber ni, tapi tak jadi, dia sikit je. Saya pump dekat stesen minyak tu tapi tak jadi pula. So saya akan pergi ke kedai basikal nak tanya orang tu pasal absorber ni, cara nak pump dia. Okay, so nanti saya akan update lah.